Ini bangunan bersejarah, Gerbang Kerkhof. Di sini nyebutnya Gerbang Kerkhof ya. Sekarang menjadi spot seperti ini. Ada kursi tamannya. Ada kursi taman dan pot bunga. Gerbang Kerkhof lokasi di Kota Magelang. Nih, Gerbang Kerkhof dibangun tahun 1906. Nah, datanya seperti ini. Fungsinya sebagai pintu masuk. Oh, sebagai gapura ini fungsinya. Oke, sekian video dari Gerbang Kerkhof di Kota Magelang. Ini salah satu bangunan bersejarah, bangunan peninggalan kolonial yang masih tersisa di Kota Magelang. Semoga bangunan ini tetap lestari untuk peringatan kepada anak cucu kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Kancadolan. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.